Ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Tanjung Batu Kundur diikuti sebanyak 130 siswa. Siswa dan siswi SMP Negeri 2 mengaku telah siap untuk menghadapi ujian ini, sebab mereka telah menyiapkan diri dengan belajar bersungguh-sungguh. Bidang studi yang diujikan yakni bidang studi Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Untuk pengawas ujian dilakukan dengan sistem silang. Jadi untuk pengawas ujian di SMP Negeri 2 Tanjung Batu Kundur dari guru sekolah lain. Pengawas silang kita, ujian nasional tidak dibenarkan untuk guru sendiri yang mengawas. Tetapi yang mengawas adalah silang, artinya guru-guru yang didatangkan dari sekolah-sekolah lain sesuai dengan surat keputusan atau SK dari Ketua Subrayon yang telah menentukan pengawas-pengawas silang yang berada di Subrayon 2 Kabupaten Karimun, khususnya di SMP 2. Jadi tidak ada pengawas kita yang berasal dari kita sendiri. Semuanya datang dari luar. Erna, salah satu siswa SMP Negeri 2 Tanjung Batu Kundur, mengatakan bahwa soal-soal UN yang mereka kerjakan tidak terlalu sulit. Sebab di sekolah para siswa-siswi SMP Negeri 2 Tanjung Batu sudah diminta oleh kepala sekolah untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan belajar giat. Ya, kalau menurut saya lumayan mudah lah, karena sudah belajar dan undang-undang kaji di rumah, di sekolah juga mudah. Jadi terkesannya lebih mudah lah. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Batu berharap semua siswanya dapat lulus 100% dengan nilai yang memuaskan, sehingga tidak ada siswanya yang harus mengulang tahun depan. Pono menginformasikan untuk Kilas 7.